Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Saya Brinki dan seluruh tim dan juga Mas Wahid hari ini akan pergi ke Surabaya untuk perburuan Sirion pesenannya Pak Armada namanya. Ora jajan. Drama sih. Tinggal terus kok buat protes wong ya. Beliau cerita sih, intinya kalau mobil ini sebagai self reward untuk beliau dan istri dan satu anaknya, karena dananya cuma mampunya segitu, pokoknya sekuatnya dana itu untuk beli mobil. Pilihannya jatuh ke Daihatsu Sirion, pilihan beliau sendiri. Ya sempat ngobrol juga dengan saya, Sirion itu juga mudah dirawat, spare partnya juga nggak begitu sulit. Terus mesinnya hampir mirip dengan Avanza, mungkin sedikit perbedaan, ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebih perawatannya sosolah dengan Avanza. Ini yang dipesan beliau, utamanya transmisinya otomatis, cuman kalau misalkan tidak ada manual tidak masalah, warnanya bebas. Kebetulan beliau juga berkeinginan kalau bisa perburuan ini masuk YouTube dan alhamdulillah bisa, karena tidak semua perburuan masuk YouTube, teman-teman. Antrian misalkan 25 orang gitu sebulan, nanti ya masuk paling 1-2. Jadi enggak semuanya bisa masuk YouTube. Dan tidak semuanya juga ingin dimasukkan ke YouTube. Ada yang dimasukkan ke YouTube dengan nama Mr. E karena beliau tidak ingin terekspos atau mungkin malu atau apa gitu. Karena kadang ada yang bilang gitu, "Kak, saya malu Mas sama tetanggaku." gitu. Ada target 2012. Kemudian ada target 2008 di Surabaya. Beliau pesan pemesan rumahnya itu Nganjuk. Jadi nanti kalau misalkan bisa ya kita antarkan, tapi kalau misalkan beliaunya kerja ya nanti kita titipkan di tim kami di Surabaya, nanti yang pengantaran mereka. Seperti itu. Untuk dananya sementara itu kalau tidak salah 80. Jadi nanti kita sesuaikan aja, mengingat harga Sirion sekarang sudah enggak seperti 3 tahun lalu yang paling 70-an. Sekarang harganya sudah hampir 90, bahkan ada yang 100 di tahun 2013-2014. Informasinya seperti itu, kita sedang prepare ini, nunggu-nunggu Mas Wahid sedang ajak Gisa beli jajan. Ini Mas Ferry siap-siap sudah. Nanti kak sama siapa? Kameramen. Jadi, kamu ya? Ini itu Mas Wahid. Sebenarnya tadi maaf ya telat ya, drama keluarga dulu. Yang itu aja, Bang. Yang gua. Bismillahirrahmanirrahim. Bungkusnya rapat men ibu, Bu. Piye lah aku mangan, Bu? Sampun ya, Bu. Ambo. Coba tawar, Bu. Saya sudah manis, Bu. Rubuk, Bang. Rubuk. Pangur. Per, Bu. Per. Mana, Man? Mana, Per? Mas, kilo Mas, ono Avanza plat B senengan PR. Berapa nih, Mas? Iya, Piro? 7. Akunnya sensor ya, Bun. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Teman-teman, kita sudah di Mojokerto, macet juga ya Mojokerto ya. Ngecek ke lokasi pertama. Ini Sirion kan ya? Sirion. Sirion 3 target. Jadi kita kumpulin supaya dapat satu itu kita minimal harus langsung mengayuh itu 3 target. Nah, ini dekat dengan tadilah lokasi kita ketemu dengan Pak Haji, tim kami yang di Surabaya. Salah satu tim kami yang di Surabaya. Semoga bagus ya. Ternyata aduh banget ya dan macet nih. Ini jam 11.04 baru nyampe sini. Berangkat udah basi tadi. Baru sampai di target pertama, tapi pilihannya langsung 2. Bingung nih mana dulu ini.
cek dulu pak. Nogo mas Brandy. Dalam? Oh. Kuncinya mau gue rak? Kaget kan? Allah kok lucu jari. Allah kayak bingung. Cek kita pelan, aman. 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 Aman, sentang. Iki memang intake ngene. Ini masih. Oh, ya wis. Tak kira ono madhep ning dini. Bener nek? Enggak. Enggak. Cek pabrik dulu Pak Wuhur, aman. Depan aman. Anjir. Ini ATI di macet. Mas, cek tabrak lolos. Baterai masih biru. Mesin kering. Mesin kering. Oh. Iki ini fan-nya memang satu ya? Yo, satu Mas, serius. Double, double. Double speed. Ya satu toh. Multi speed ding jenis ding, multi speed. Nanti disarankan dicopot aja. B, sing di. Harganya sama? Sama, dua-duanya. Dua-duanya dibeli? Sama. Harganya sama? Sama. Yo, apa nih anak kembali? Sik. Sekarang kita bandingkan, harganya sama. Apa nih lagu? Ini sendiri sih. Sama di rumah mas. Oh iya, meledak. Kenapa yang ini sih? Mesin sama keringnya. Kering. Baterai sama birunya. Oke, semuanya lolos tes tabrak keliling kita. Lolos belakang. Tapi mending pelek yang ngori ya. Iya. Aman. Aman. Aman sekali. Nah, sekarang tinggal interior. Oke. Mundur ya, mundur. Paling over. Michelin. Sombong amat. Sombong amat paling over. Payah. Oh. Aja mau tempat no, harus buka kok. Oh. Coba ke pinggir. Asik. Oh ini CPU ya, mana orang ini? CPU. Dinginnya ke kiri. Kiri. Ini langat. Beki kuncinya endi yo? Ini yo bagus, Ding. Ini yo bagus, Ding. Kuncinya iki ndi yo? Iki yo bagus kok dalem yo. Aman sekali. Pastikan dulu. Tangan raya lah sur. Aku mending kiri pun. Tangan atap sur. Ini harus berburu gue alpat. Ini mending Sirion. Lo dia lo Sirion apa itu? Mas Wai gara tapen. Tapi motor cuma miring. Miring. Teman-teman, kita laporan dulu ke pemesan. Sudah difoto-foto. Tadi saya bantu cek juga, Mas Wahid bantu cek. Sebenarnya kondisinya dua-duanya hampir sama. Mirip. Tinggal nanti yang pesan. Cuma karena kita ada beberapa opsi ya. Jadi mumpung kita sudah sampai sini, kita cek semua bahaya mending. Jangan terburu-buru. Terburu nafsu. Nanti kan ini kan sekalian makan maksudnya. Jam 12 teman-teman. Ini udah jam 12. Sekalian makan di tempatnya Pak Rozak, tim kita Jatim yang tinggal di asli sini Mojokerto. Jadi Sirion itu satu ininya targetnya 4.
Akhirnya 4. Tiga di Mojokerto. Satu di Malang. Alah, tekan Malang. Malangnya murah tapi. Malangnya mahal, Bang. Loh, ya pedo ae. Lah ngopo tekan Malang, Lik, Lik. Sing Surabaya nih, apa mau Xenia? Apa ya? Avanza tapi belum respon bapaknya kerja. Ini kendalanya liburan tuh itu. Kurangnya itu di situ kadang-kadang, teman-teman. Jadi sini ada barang, sana yang pesan kadang sibuk atau kerja. Ada beberapa pekerjaan dari ini yang klien yang ibaratnya enggak bisa ninggal. Jadi enggak bisa HP-an gitu loh, HP-nya ditaruh. Ada pekerjaan seperti itu yang kita tetap harus menunggu. Kecuali memang sudah pasrah. Mas Bengki, Mas Wahid, pokoknya aku manut. Nah, itu bisa. Tapi nek tidak pasrah, kita enggak berani juga mengambil keputusan secara sepihak semua kita. Ini lanjut ngecek yang satunya lagi, masih satu wilayah di Mojokerto. Oh ya, informasi tambahan, semoga kalian sudah nonton vlog streamnya. Untuk Honda Stream yang ACC adalah yang pengecekan kedua, yang fitmentnya bagus bannya. Kenapa itu? Ya karena itu yang kami rekomendasikan, dan alhamdulillah Mas Aja menurut, maksudnya ikut Mas Dimas. Mas Dimas, oh iya, Aja itu yang aku lupa. Aja. Mas Dimas menurut atau mengikuti saran kami. Forbidden kok dilewati ya? Ampunlah. Baju we. Nah, nanti gimana eksekusinya? Nanti setelah kita sudah sampai Semarang, kita update di vlog selanjutnya. Pokoknya full vlog perburuan ini pokoknya. Untang manting. September stop. Video aman harusnya ya. Harusnya. Maaf nih, kemarin sibuk di tempat tertentu sehingga vlog perburuan jadi untang manting. Vlognya doang, kalau perburuannya mah enak. Bagus ya nih buat foto nih. Buat ngiklan dagangan nih, bagus. Iya, cahaya cukup. Tembusnya ini PMB mau kata. Ayo, Bu. Lah ngapa bener ngiring itu ya, Bu? Ben tertib, Pak. Ke arah. Oh, tenang. Dunia, Pak. Wes, wes. Sudah sampai. Teman-teman sudah sampai di opsi ketiga. Masih di Mojokerto ini, kita cek dulu. Yakin ini Mojokerto? Kita udah jauh melangkah. Coba lihat, aduh, lihat Pak. Ini ini masih Sidoarjo. Antara Mojokerto dan Sidoarjo. Mepet Surabaya, mepet Surabaya. Ini ada perubahan ini, bapaknya tak kirimi yang non facelift itu malah suka yang ngirimkan, suka yang ini. Mabuh, Pak. Mabuh. Enggak apa-apa. Asih yang ini. Nah, ini. Suka yang ini, Mas. Ini kan berarti kan facelift. Formnya 2010, Leo. 2008 atau 2010 mau. 2010 tak cek, enggak salah ngomong. Tapi itu 2012, jadi facelift. Jadi memang kita ada plan untuk ngecek itu. Jadi semoga aman dan harganya masuk. Ayo teman-teman kita lihat. Kita melihat yang tadi tuh nggak ada cerita ini lebih gitu. Iya dong. Iya dong. Kan dia pinter dong. Ini bagus ini teman-teman. Tapi tanpa melihat yang dua tadi, nggak mungkin kita bisa bilang ini yang ini lebih bagus. Iya. Lebih sedikit ini apa ya? Sedikit sekali. Aman. Mesin lebih hantar. Seger, cok-coknya sebanyar. Silakan, silakan Pak Brini. Siap Pak, siap. Misi Pak. Dimajukan sedikit aja Mas. Oke. Semangat ini. Emang sih KM lebih tinggi tapi it's okay. It's okay. Ini no problem. No problem. Kita asok bahasa Inggris. Macet dulu. Iya lali.
kanan dikit. Coba mubren. Bicara nih ngoper. Aja gagal-gagal Pak Haji. Apa yang membuat mobil ini dikatakan bagus? Dikatakan bagus, interiornya rawat, fresh. Tidak banyak ada coretan-coretan. Ini juga belum ada yang sobek, belum ada yang luka. Joknya masih bersih. Dan ori kah ini? Masih ori semua. Oke. Okay. Interior full ori. Ini terawat sekali nih. Dikasih kayak gini ya. Tapi yang itu yang mungkin ya. Pakaian itu yang ini. Mesin yo fresh. Mesinnya masih seger. Lalu 3 liter ini. Senang aku. Kalau nemu kayak gini. Terus betul guys. Ini loh. Gimana sih tadi ini? Oh. Ya mungkin pernah nenggor sebentar. Oh. Ini aja. Oke. Okay. Kayaknya aman. Ini udah pernah baca pasti. Tadi malam udah tak cek. Pernah baca. Iya. Tadi malam aku mampir sini. Dekat rumahmu yang sini? Oh, cuma 3 kilo. Oke. Okay. Kita makan siang dulu. Oke. Okay. Skenario ini pas sih, Baji? Luar pas toh. Cerdas toh. Menurut jenengan bagus mana? Ya bagus inilah. Ayo karena tahun ini yo lempeng semua, dalamnya yo seger, mesin yo halus, joko seger. Tinggal cuci jor semir lah. Tinggal cuci jor semir kalau di Semarang, kalau dia ke Gaya. Per kecil loh. Ya mungkin harganya lebih tinggi dikit tapi tidak apa-apa. Iki facelift juga tuh. Nah facelift ini jauh lebih nggak lucu gitu loh. Iya. Yang sana tuh lucu banget gitu loh. Jeli, jeli. Optimis lah. Optimis lah. Mana kali? Lo, Avanza ne? Avanza ya wis tak DP lo. Buat anu to, engko lo, anu dikembalikan penuh. Oh. Cekak, royoan mas. Kalian di mana? Surabaya. Lo tetap neng Surabaya. Gas. Gas to. Yang punya mobil masih persilan pulang 10 kilo lagi, sedangkan rumah Pak Kaji tinggal 3 kilo. Kita ke rumah Pak Kaji makan siang dulu. Tas sepeda nih mas? Khas, tinggal sendiri kalau kayu ini masak jw, masak saat ini. Kita mau pelunasan Sirion karena belum deal. Hehehe. Insya Allah sih deal, cuman ini anu masih harus ketemu sama yang punya mobil karena tadi kan belum ketemu, masih kerja. Katanya istrinya enggak bisa memberikan keputusan. Tadi udah via call, cuman ini mau ke rumahnya lagi karena deket, cuman 8 kilo lah mungkin. Dari sini 8. Ya, 3 kilo, 3 kilo. 3 kilo dari sini. Setelah ini ke Surabaya, Bang. Heeh. Surabaya cek Avanza tahun 2006. 2005. Oke. Matic ya? Manual. Manual salah terus aja. Permangan malah wong ini piye iki, Pak? Jam-jam ngantuk ini. Tas berane. Yo, Pak. Yo, sate. Omongan semua coba dibagi vlog. Iki bahaya iki, Nur. Tips transaksi aman teman-teman, cek dulu di sini BPKB ini. Nah, kalau ada faktur STNK tempelkan dengan faktur. Nah, itu pasti valid insya Allah. Nomor rangka, nomor mesin ya kan? Di tempat 3 sama. Nah, kalau ini sudah aman insya Allah ke depan sana aman. Nah, habis itu dicek dengan chip mobil. Nanti pas transaksi, kita nomor rekening sama KTP-nya beliau. Biar aman. Harus sama, harus sama. Iya, mau lapor rumah sakit. Yo. Monggo. Monggo. Mas iki motor suwun sangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Apa ta nek enggak guling. Istirahat e kerjane. Nggih.
Izin gua foto gimana? Dia motor di Mas. Entarlah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Teman-teman sudah dapat satu target dari sudah mengecekan 3 unit. Jadi kita sampaikan semuanya, PR-PR plus minusnya juga. Anehnya itu ini tahunnya lebih muda 2012. Cuman harganya dibandingin yang tadi menurutku lebih murah, Mas, yo. Tapi kan pajak mati 4 kali. Pajak memang mati, ya, sih. Cuman nek dihitung secara pajak masih termasuk hitungannya murah. Karena total paling sekitar 82 sih. Total itu sudah sama fit. Piye iki? Disamake karena sampaikan murah iki. Sampaikan. Murah banget. Pasaran kan masih 85 ke atas, teman-teman. Ya ini memang ya kembali lagi ke rezeki. Wong bapak iki kan memang order tahun 2008 sampai 10 lah, berarti kan generasi awal-awal apa namanya? Sirion. Dan ini juga dengannya cuma segituan. Gila dapat yang facelift 2012. Langka ini. Lanjut ke Surabaya. Surabaya pengecekan Avanza 2005. Pesannya sih 2008 ke atas, cuman kemarin Pak Cing share iklan 2005. Padahal mending kok kita ini senang. Dan ini sudah setengah 3 sore. Pak Anang ini jam setengah. Waktu cepat berlalu ya. Cepat nyetir. Gimana dirasain rasanya disetiri sama bos sendiri? Rikuh saya. Kalau ya, kapan lagi? Kalau ngeremnya nggak enak ya saya bilangnya enak. Tapi disogok tol angin nggak enak. Aduh. Avanza 2005. Yang pesenan tapi pesennya 2008, tapi ketemu ini bagus ya wis. Masih ori guys. Oke pak. Ori guys. Bebas sih, kering ya? Kering ya? Kering. Kurang mau dengan mesinnya. Hitungan 2005 masih seperti ini, oke? Agak biru. Soalnya gantian ya, gitu. Oh, 5 Pak Haji? 2005. Ya. Berapa tahun ya? 17. 17 tahun. AC dingin. Audionya ori guys. Nah, ini ganjelan ini. Ada tetoy ganjelan cepat. Kilometernya 153.000. Coba ya. Siapa? Ini yang dicek apa lagi ya, sih itu? Guys, suka sekali nih. Double blower-nya masih rapi juga. Biasanya sini pada rusak nih. Nah ini udah diganti yang ini nih, warnanya
Ini enggak apa-apa. Ini yang lepas kabelnya. Nah, harinya bersih dari salon mungkin ya. Nggak mungkin belum di salon sih ini. Itu belakang aman. Ayo banyak makan motor. Mantep tuh. Wes toh. Tinggal harga ini. Ini jenis namanya rezeki. Kenapa? Barangnya jos. Hari ini tuh kayak luar biasa, alhamdulillah rezeki ini pecah-pecah anak-anak. Ini belum diceritain lo pesanannya siapa lo? Oh iya, ini pesanannya Pak Anang. Jadi Pak Anang itu beliau itu pesan Avanza atau Livina. Ini adalah mobil pertama Pak Anang itu, rumahnya juga di Jawa Timur. Konsultasi sama saya, mobil pertama kira-kira yang paling reliable, paling gampang dirawat itu apa ya? Dana antara 80-an ya Avanza atau Livina manual, tak gitu kan. Pengen lebih nyaman mungkin Livina, karena kan penggerak depan agak ceper juga. Cuman untuk perawatan dan untuk medan yang jalannya kurang begitu bagus, lebih ke Avanza. Akhirnya beliau memilih untuk Avanza. Sebenarnya pesenannya di tahun 2007 ke atas, cuman ini mah dapetnya 2005. Sepertinya ini barangnya tapi utuh semua, teman-teman. Double blower tipe G ya, 2005 sudah double blower. Ini loh, ya jadinya masih bawaan pabrik asli. Mau lihat nih kayaknya. Jadinya masih bawaan pabrik asli, belum ada modifikasi. Joknya masih utuh banget ini di cover kayaknya. Nanti ini tinggal harganya, dan kalau udah tak test drive ya aman semua, paling kayak kaki depan agak kocak sedikit. Kilometer 150.000 tapi asli, service record auto 2.000. Ini plat B tapi unit ada di Surabaya. Jadi tadi yang pesen tahun tua dapat muda, ini yang pesen tahun muda dapat tua, tapi barangnya insya Allah oke sih. Ini kan BM menurutmu? Bagus kok. Bagus ya? Bagus ya? Utus. Ya wajar lah. Nah, ini penyakitnya Avanza ini? Ya 15-17 tahun loh. Lama ya? Simburian itu sudah gede di tengah. Baru? Iya, di tengah. BPKB masih ini? BPKB biru yang lama itu. Oh, masih original. Okay. Ini loh, masih original, Mas. Masih? Iya, headunitnya masih bawaan pabrik. Udah singgup sini deh? Belum tak lapor ke. Halo. Nunggu itu? Harusnya. Oh, laporannya ya? Kayaknya ini pulang kasih ini. Iya, ini iso jam-jam saat dulu maghrib. Ayolah, ya. Jam 10 tekan rumah tuh. Ya. Sepirannya separuh, tapi sirone digorono lho. Apa piye sirone rencanamu? Ini kan enggak tahu ya rencana. Di perikat aja enggak apa-apa. Nah, aku rencananya sih ini perlu dilunasi dulu lah, apa titip ke Pak Rojak. Nanti dilunaskan lewat HP, lewat internet apa? Rekeningnya Pak Rojak. Ini beliau biar ngambil. Nanti mungkin sirone biar dibawa beliau. Oh, sih. Ini gimana? Ini pelunasan tapi lihat Pak Rojak, mana DP dulu. Nanti mungkin besok Pak Rojak dari sini. Gitu. Sirionnya baru bawa pulang. Oh, kita langsung naik tol. Masuk, Pol masuk. Tadi sorry teman-teman, kita itu kadang pikirannya efisiensi, efektivitas dan lain-lain. Waktu kami kan. Karena apa bang? Karena apa? Sehingga kadang kalau dulu memang kita sempat sampai nganter ke lokasi yang beli di Temanggung aja, kita antar dimanapun kita antar. Nah sekarang ya karena kerjaan sudah semakin banyak, BMI sendiri kalau dituruti saya berburu sehari bisa 2 kali loh. Iya. Ikut timnya Agus, ikut timnya Brandy, terus-terusan aja. Nah, hari ini aja Mas Agus ternyata ada perburuan ya? Akhirnya yang kasihan adalah anak-anakku. Istri mungkin bisa bersabar, tapi kan anak sudah semakin gede akhirnya protes lah. Karena hal-hal seperti itulah yang semula harusnya kita bisa antar, kita berpikir sebaliknya. Kalau bisa efektif dititipin tim, karena tim ya semakin banyak tuh ben kerja-kerja, kita langsung di blast tol. Tuh ini yang pesan yang Sirion enggak bisa. Enggak bisa teman pikir tol. Bisa karena beliau itu lagi ada acara takrim. Terus Baji nanti ngantar ke Nganjuk. Kemungkinan ngantar atau enggak beliau ngambil. Oke. Gitu. Kita laporkan dulu, Pak. Ini nunggu laporan dari Pak Rusya.
nemu yang jual mobil untuk negosiasi, dan mungkin nanti kalau sudah di pelunasan langsung kita eksekusi, kita antar ke alamat pemesan di Candi Sidoarjo. Dari sini sekitar berapa jam, Bang? Satu jam. Satu jam. Jam lebih sedikit. Soalnya non tol. Apalagi macet ini nanti. Pulang kerja. Ini jam 4:30. Nek, sama-sama ngantar ke tempat haji tadi. Aku lebih milih bawa si Rioni ke tol arah timur. Ke Anjur. Asal orangnya. Orangnya mau di. Enggak jauh dari pintu tol. Lebih cepat ya tanya. Perubahan rencana. Soalnya apa? Ini dunia Pak Haji balik mau jalan mau nih. Lama banget ya. Macet total. Ketemu yang Darjo mana? Gue Darjo Surabaya di Mojokerto. Lo aku ini dari Surabaya. Berarti orang iso. Wong jalur beresi rambut sih bisa alam lo. Baca neng kena neng beresi ini. Mana pak? Kau dua orang vlog penjaraan berapa? Tinggal kabel neng kene. Bensin siron, gue beresi Pak Haji. Haji yang masak BP. Lunasnya Pak Haji. Balik rencana awal pertama. Halo, sudah deal. Fansnya sudah deal. Serialnya sudah deal. Terus ini sudah bertolak ke arah Semarang. Bertolak belakang. Bertolak belakang dengan Mas Wahid. Alhamdulillah. Yo, ini bisa cepat beres karena dibantu sama Pak Kaji toh. Sudah diangkat dari kemarin. Iya, dan kayak pengantaran Avanzanya. Iya. Kalau kita yang sendiri kan kita harus kembali ke arah Sidoarjo yang macet tadi, Krian. Kemudian kalau kita harus nyangking Sirionnya yang mana pasti apa pemesan lupa lagi aku. Itu enggak bisa sore ini buat ketemuan di pinggir tol. Iya, akhirnya udah ditinggal aja semuanya di sini biar Pak Haji yang urus. Kalau di Jakarta kan ya juga gitu. Kalau di Jakarta tebai dedet le panen nanti tim yang di lokasi. Penyerahan Daihatsu Sirion 2012 di Nganjuk. Nih, masih kita. Penyerahan satu unit Avanza G2005. Bagaimana tanggapannya, Pak? Puas, Pak. Puas. Terima kasih. Semoga berkah, awet, dan berguna bagi keluarga. Untuk kesan-kesannya, Pak, setelah lihat unitnya? Ya, untuk tahun segini kualitasnya ya bagus, Pak. Untuk proses pencariannya juga enak, nggak ribet, mudah lah. Oke. Berarti kalau menurut jenengan BMI seperti apa? Memudahkan atau mempersulit, Pak, kira-kira, Pak? Kalau di Gojek kasih bintang 5. Oh, bintang 5. Terima kasih, Pak G. Nggih. Mari. Salah. Mantap calon. Calon. Foto apa video? Foto apa? Foto ngapain? Foto video. Foto rakanku. Aku es ora percaya mbak gue.